Halo villagers yang berbahagia dimanapun kalian berada. Oke, kita kembali lagi ke video channel kita yang baru ini. Oke, ini kesempatan kali ini kita akan bikin apa namanya ruangan bermusik buat villagers kita. Temanya musik guys, tapi dengan seadanya ya. Jadi kita bikin sesuai furniture yang kita punya, ya nanti kalau ada sumbangan dari teman-teman kita pasang lagi gitu deh. Jadi ini kita mau nunjukin cara sederhana untuk bikin ruangan yang bertema, yang di sini itu untuk alat-alat musik. Nah ini caranya, nanti step-stepnya silahkan dibaca. Nah ini nanti lokasinya kita pilih di sini, di baratnya kantornya Tomnuk ya, baratnya alun-alun. Terus nah ini kira-kira kita pakai berapa kotak ya, 11 kotak kalau nggak salah, 11. Jadi pagernya 2, berarti berkurang jadi 9 ya. 9 nanti dibagi 3 tiles. Buat entrance nya 3, terus buat sisa ruangannya 6 kotak, jadi biar bisa center nanti. Nah ini awalnya kita pilih gitu tadi, terus kita bersihin dulu nih. Ini nih karena kita udah isi sebelumnya, jadi itu kita bersihin dulu tadi. Nah ini kita nebak pohon, terus getok batu, dan pindahin pohon, pindahin bunga, terus ya nanti kita susun satu persatu. Nah di sini lama ya guys, jadi bikin apa namanya ruangan yang bertema atau space yang bertema di Animal Crossing New Horizons ini emang lama. Jadi kalau mau bikin sesuatu di game ini itu emang lama prosesnya, kalau mau bikin ruang-ruang tertentu gitu. Tapi kalau asal emang tinggal taruh aja. Tapi kalau kita pengen sesuatu yang bertema gitu emang lama sih, apalagi tuh nyambungin, kalau mau memulai bikin pulau tuh nyambungin pet base, aduh itu lama banget sumpah. Nah ini tuh kita tebang-tebangin tadi, terus bedwinnya kita bersihin lah ini. Nah ini enak banget kalau di sini mau bangun tebang pohon, tapi kalau di dunia nyata jangan gitu-gitu banget ya guys, kesang terbanjir kayak kota sebelah nih terbanjir. Nah ini kita congkel, terus ini buat ngitung ini sih apa namanya bed base, sama rencana sih mau tak pakaiin bushes juga, sharp juga, cuman ini kalau sharp kan butuh berapa hari. Nah ini ngambil balon, tapi yang kepegang. Terus kita skip ya, ini tak skip nih videonya kelamaan ngatur lagi. Terus ini bunganya tak rapiin buat ngambil biar ini ada, ini susah banget sih ayah pegang bunganya keambil deh bunganya. Nah nanti good, nanti itu kita tuker itu. Nah, ini kita ambil bunganya, ini buat naruh space nanti buat pagar ya guys, buat sama buat bikin entrance. Nah, rencananya ke depan tinggal tanamin khusus di situ. Nah ini udah bersih, udah kosong tuh. Nah sekarang saatnya bikin pathways. Nah pathways ini aku belum punya banyak sih, belum bikin custom juga, ini masih default. Pokoknya manfaatin apa yang ada dulu deh, nah, defaultnya gampang, kapan-kapan bisa bikin. Nah ini aku selarasin buat yang atas ini. Ini aku lanjutin ke sana, ke ujung kiri.
yang dekat jembatan biar bisa dua kotak. Ya lama ya bikin kayak gini, lama emang. Jadi bosen nih, ntar panjang video. Ya udahlah. Nah terus kalau udah ini kita hitung bunganya itu berapa, 9 kotak. Jadi yang tengah kita ambil 3 buat entrance ke ruang musik, ruang konser nih namanya, ruang konser ya. Oh iya bener nih, ruang konser Villagers nih dia. Nah itu ada entrance nya biar kalau ada apa namanya beberapa Villagers gitu bisa ngempek-ngempekan deh. Terus mau tak taruh itu, mau taruh kamera di depan. Nah, ini 3 udah, terus bikin bed base nya oh iya ini. Nah itu caranya, biasanya sih emang ini nyebelin, biasanya kadang ngehapus sendiri. Ini juga beberapa kali-kali aku biasanya ngehapus terus di cornernya gitu, pad base nya itu kadang malesin juga. Jadi bikin pad base emang melelahkan guys, apalagi terraforming. Ngubah bentuk pulau itu ada tak apa nih, belum sampai sekarang, capek bro. Nah ini capek kan, salah dikit aja harus ngulang mencet 2 kali tuh. Ini apa enggak ada gitu kayak SketchUp gitu, langsung bikin bla 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 gitu jadi. Nah kan salah lagi. Nah ini jadi, terus jadinya yang tengah mau tak bedain petus ya, kayak ini panggung konsernya gitu. Tapi warnanya sama dong, males kalau beda-beda warna, males juga. Nah itu aku punyanya itu, tak pasang itu aja. Jadi, biar nggak nyaru juga sama alun-alun. Nah itu kan berantakan. Ini yang bikin game gini amat ya, lama bro. Bro Nintendo tolong dong ganti itu. Terus nah ini ya, itulah ini buat ngefullin ini ya. Ini disk game gak? Oh iya, itu sambil ngitung ya biasanya kalau aku guys. Jadi sambil ngitung, oh ini biar bisa center apa namanya berapa kotak gitu. Ini nanti kalau pulang kita pas-pasin. Ini sih ya enggak pakai sketsa atau apa gitu, hitung aja berapa kotak bisa center apa enggak, gampang dulu gitu aja. Ntar benerinnya belakangan. Jadi kalau udah ketata semua ya kayak bikin kota lah. Jadi apa namanya seadanya dulu gitu, nggak bisa langsung bagus. Kok nggak gas sih bro, jangan dong. Jadi biasanya nah gitu tuh. Nah ini kan ini nih segini. Nah ntar karena terus saya hitung itu kurang, nah itu tambah nih akhirnya deh kan, jadi tambah. Jadi nggak apa-apa lah, nggak sinkron sama sebelah, nggak apa-apa lah, yang penting cukup. Ntar kalau udah ada waktu lagi kita benerin lagi pelan-pelan ya. Yang penting jadi dulu ya. Terus oke ini, oh ya ini tadi ini videonya tak putus ya. Ini udah bikin itu apa namanya fence-nya, pagernya pakai yang kayak di konser-konser gitu. Pakai yang di konser-konser gitu, ada pakai itu kalau nggak salah, cuman pakai iron nugget kayak nggak salah. Nah kan belepotan. Salah lagi. Oke. Ini naruh fence-nya, kelilingin dulu. Terus oh ya itu yang
di luar area yang kita mau bikin hiraukan aja dulu, ntar kalau udah jadi baru diapain, baru kita benerin lagi. Nah ini yang kita fokus di area tengah ini dulu. Nah center kan tuh, it's kebablasan. Nah kita taruh, nah center pokoknya gimana bet, susah banget sih ais pokoknya. Nah gregetan kan, main gini itu gregetan itu sumpah deh. Nah ceritanya itu entrance-nya gitu, masuk ke ruang konser musik. Terus ini ya, tadi udah ambil beberapa apa namanya alat musik buat naruh di sini. Punyanya grand piano bro, jadi ini taruh situ, ceritanya gitu. Wih, geser sana bro. Nah geser sana udah, terus naruh apa namanya saksofon, punyanya soalnya saksofon. Mana saksofon? Ya saksofon alto. Oke, punya dua, taruh dua. Ntar kalau ada yang punya gitar tukeran deh, atau apa gitu, silo ada nggak sih? Taruh biar bisa di belakangnya orang mainnya, jadi villagersnya bisa di belakangnya itu main gitu. Asik. Terus ini taruh di custom table. Nah ini sebenarnya mau tak ganti ya nanti guys, ini soalnya nggak bisa dimainin kayaknya sama si itu, tapi nggak tahu deh, soalnya belum tahu, siapa tahu KK ntar main situ. Asik. Jadi ini ngapain sih geser sama lagi, ini apa namanya alto. Oke. Terus apa namanya, ini naruh marimba kayaknya, marimba. Mana marimba? Nah di situ marimbanya, ini buat geser. Tadi tak geser ya potong-potongan. Terus itu belakang juga tak kasih buat lewat, yang tengah-tengah aku copot. Jadi 414 akhirnya. Nah itu guys, kalau mau center enak kalau ada yang pengen diubah jadi gampang. Nah terus ini taruh juga ya biar nggak kosong aja sih, itu harusnya pakai yang lain. Nah ruangan ini udah kelar, jadi apa namanya intinya udah ada full semua. Terus baru kita pikirin yang sebelahnya, yang di luar area ini. Nah di luar area ini kita coba dulu. Wih, udah fungsi kan, udah nyala ntar. Terus nah di ruangan yang sebelah ini kayaknya menarik kalau bisa kita bikin sesuatu nih. Nah ini pohonnya tak pindah, nah biar ada nggak gersang aja sih, jadi nggak tak tebang, tapi tak pindah pojok-pojok biar bisa ada apa namanya pohonnya. Itu tak centerin nanti apa namanya pohonnya, tak yang bawah ini juga tak benerin. Ini buat nyungkil bahasa Indonesia ini nyungkil itu apa, ngesofel lah. Makan dulu terus jadi Superman. Nah ini buat ini. Terus yang satunya karena ini tak ambil, yang satunya juga tak ambil. Jadi oh iya guys, ini bahasa ku ini campur-campur ya. Ini ya emang ya wong Jawa sih, jadi ya piye meneh. Nah itu tak bersihin, terus ini buat entrance-nya. Loh, terus kembangnya di gopo. Titel. Enggak ding. Itu oyeng ngapain nih? Taruh lagi, Bu. Ngapain? Banyakan, Bu. Nah, taruh lagi. Oh, ini video ini potong-potong ya, guys. Ini
kelamaan soalnya mikir. Nah, ini ntar kalau teman-teman mau nyoba itu ntar mungkin lebih lama dari video ini, jadi nggak usah kaget karena pasti beda kan kondisinya, nggak mungkin bisa sama itu ya, siapa tahu sih, cuman biasanya pasti beda nanti waktunya, pasti beda nanti treatmentnya, belum pohonnya beda terus. Nah ini tuh tak pindah dong tuh ke situ pohonnya ya, biar sama sih sama kayak yang ujung-ujung, jadi di ujung-ujung kasih pohon. Nah beres dah. Nah terus di pinggirnya, oh enggak nih, ini enggak di build fence dulu, di pet dulu, pet wish. Nah pet wish dulu, yang satunya. Nah karena punyanya ini guys, jadi disamain aja ya, biar selaras sama yang samping. Bikin ini dipulin. Nah, kenapa kok mulainya dari sini, dari soil pet wish? Ya, biar gampang, biar enggak bolak-balik bro. Pokoknya taruh aja dulu pet wishnya, dikelilingin dulu. Terus apa namanya, jalannya luar ya, jalan luar entrance. Habis itu pet wish dalamnya, apa ubinnya atau apalah itu namanya, pet wishnya pilih yang mana. Kalau mau custom ya cari custom, ini bisa kan itu ya, dari Nintendo-nya bisa custom, atau nyari punya temen suruh bikinin temen, ntar sharing code-nya buat dipakai di pulau kita, bisa gitu. Nanti kapan-kapan deh kita bikinin, terus kita sharing ya lewat video. Oke okay. Belum sempet nih, ini masih bikin itu dulu. Nah ini udah komplit, sorry udah. Terus kita pagri gitu, 12 kita pagerin keliling dulu karena ini center, jadi enak nih sebenarnya kalau mau tak kita bolongin yang tengah itu, yang atas, biar bisa bolak-balik, bisa tuh itu, jadi bisa ini. Nah ini kalau nggak kelihatan gini guys, pencet X. Nah, kalau nggak yakin, nah ini pencet X itu buat lepasin gitu. Nah, memang akal-akalan dalam sih, ini sebenarnya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Terus nah itu yang bawah itu ntar ada, kalau nggak ada yang satu itu rencananya mau tanamin serps, jadi semak-semak gitu, yang itu ada di leaf, itu beli di leaf gitu, kayaknya bagus di situ yang bawah. Nah dekatnya turntable situ. Nah ini naruh stalls. Nah stallsnya ini pakai customize ya, ini bisa kok di customize, cuman beli bahannya dari Granny, Timmy sama Tommy, itu nanti di customize ada berapa pilihan. Terus kalau mau custom bisa di situ, oh iya, barbeque-nya taruh barbeque, terus apa ini, tempat sampah kalau nggak salah, iya kan tempat sampah. Terus nah ini karena lagi pandemi, taruh sink, taruh buat cuci tangan. Kalau mau masuk sini itu cuci tangan dulu gitu. Nah ini amplifiernya kita taruh sini deh kayaknya, biar ya kelihatan isi aja sih. Oke kayaknya udah semua deh, ini garbage bin udah nggak perlu. Nah udah semua. Nah ini juga aku taruh kamera ya bro, tadi di berapa video sebelumnya ini tak potongin, tapi ini cuma naruh itu doang, naruh itu ada buat iya, buat di entrance tuh dikasih gitu, kalau biar kayak konser-konser gitu. Terus ini kita cobain, oh ini kita kelarin dulu, lagi hujan rintik-rintik nih. Udah, nah itu ntar kapan-kapan kita ceritain tuh, ada kita karakter kan pakai itu tuh, pakai crown. Nah ini finishing Elsa. Hah, repotan. Nah finishing touchnya kasih lampu floor light, itu dapat dari Granny kalau nggak salah, dari Timmy Tommy beli. Terus ini naruh ya furniture aja ya, biar isilah, masa stallsnya nggak ada. Wih, jualan alat musik sama teh, nyambung gak sih bro? Kagak lah. Oke okay. Terus itu mahkota mahal itu bro, kapan-kapan tak tunjukin ini, mahal itu
swear dah. Nah ini kita nyoba bla bla bla, terus udah fungsi semua, bisa dipakai semua. Jadi ntar kalau ada villagersnya ke situ, dia bisa main. Nah, gitu deh bro. Terus nih udah semua ya. Nah gitu guys, jadi ini sederhana, teman-teman bisa kembangin, bisa kalau punya alat-alat musik tambahan gitu bisa tuker-tukeran sama temen. Jadi kalau udah pernah punya itu beli lagi di mesinnya si Tom Nook di kantornya itu, ntar ada kita bisa beli item yang pernah kita punya gitu, jadi bisa tukeran sama temen. Kalau punya misal kita butuh gitar nih, kita punyanya itu saxophone, itu tukeran lah sama gitar punya temen gitu, apa-apa ya sama-sama bagus pulanya. Nah ini udah jadi. Jadi kalau mau cepet itu kita main bareng kalau main Animal Crossing New Horizons ini. Jadi kita itu bisa ini, yay, bisa cepet bangunnya itu cepet gitu. Oh iya, jadi nggak perlu time travel yang gimana-gimana. Oh iya, ini pulau ini sebenarnya ini time travel ya guys, tapi nggak yang time travel bolak-baliknya. Ini cuman buat ini aja, buat biasanya buat ngusir penduduk, nggak buat ganti penduduk. Nah ini nih, itu main si bocah, si Walker main bro. Wes asik bro, kita dengerin dulu. Iya, yeah, asik kan? Iya, yeah, ini kalau apa namanya rame-rame itu bagus. Jadi kalau ntar ada nggak cuman ini kan cuman Walker nih. Ntar kalau ada si villager lain bisa bagus. Nah ini setelah jadi tadi kita cek masih bagus nggak rating kita? Oh ternyata masih bagus. Oke, jadi kapan-kapan bisa kita lanjutin lagi buat bikin lagi sesuatu yang baru. Nah kalau ada usul mau bikin apa, coba dong usulin di komen. Oke guys, ya udah gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe channel baru kita ini ya guys. Terima kasih banget dong.